Macam mana duduk kat seluruh baru? Okey tak? Okey je abah. Tapi itulah cikgu kat sekolah ni garang sikit. Kenapa Faris kata cikgu garang? Taklah, benda silap sikit pun cikgu nak marah. Oh, adik buat apa sampai cikgu marah? Adik kelih lambat asrama sikit je pun. Itu pun cikgu nak marah. Faris kelih asrama lambat berapa minit? Faris kelih asrama lambat 30 minit je pun. Uish, tu lewat sangat dah tu. Dulu, kat sekolah abah, ada wadah garam. Kalau dengar tapak kaki cikgu tu, semua tu bangun. Budak-budak ni tak bangun lagi. Ui, garang yang ada kat sekolah apa? Ada tak lagi cikgu yang garang? Mestilah ada. Aduh. Sakit oh kena time tu. Tapi ada benda yang lagi sakit daripada kena baling dengan pen. Benda apa bah? Ha, masa tu kamu semua tahu kenapa kamu dipanggil hari ini? Saya panggil kamu semua sebab kelas kamu menjadi kelas yang terpilih untuk kita adakan sesi potong rambut. Kamu semua akan botak bersama-sama. Itulah peraturan mantap. Tak nak ikut. Cikgu, tidak adil. Kalau cikgu nak kami botak, cikgu kena botak. Silap permintaan yang kamu minta itu kerana cikgu sudah. Habis satu sekolah kena botak waktu tu. Tapi cikgu buat semua tu ada sebab. Sebenarnya cikgu nak belajar dah berdisiplin, beradab. Kalau cikgu marah, mungkin kita belajar ni ada bersilap. Jadi kita
kita sebagai pelajar, terdungkanlah apa kesalahan yang kita lakukan. Baik, Abah. Nanti kalau cikgu marah Faris, Faris akan cari mana silap Faris dan perbetulkan. Ha, jenilah anak Abah. Faris, macam mana dengan kawan? Okey tak? Okey je. Banyak kawan. Semua baik-baik.